atau banjir teman-teman ya, karena surat 2.800.000 5 tahun. Wah, kilometer jalan berapa nih? Masih 35.000-an, Om. Ih, murah. Ya, saya shock kaget-kaget mampir. Kecil banget ya, mobil apaan sih, keren amat ya. Iya. Ini segala ada gembolannya lagi. Bisa dijual berapa nih? Ini mah nego aja ini mah. Enak aja nego, ini mobil gua. Mau mudik gua nih ke Jogja, enak aja. Jangan dijual. Macan terbang. Hei, macan terbang. Sangat cantik, hampir jemput Bang Dipa. Berang-berang makan ketan, berangkat cepetan. Assalamualaikum Radar, ketemu lagi sama Bang Dipal. Kali ini kita main ke Sariah Mobil Indo. Nah, mobil di sini banyak banget pilihan, teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan ajak teman-teman yang minat pengambilan unit mobil untuk persiapan mudik lebaran. Ini cocok banget karena kali ini khusus mobil-mobil yang angsurannya 2 jutaan aja teman-teman per bulan, murah banget, perharinya bisa ditabung sekitar 65-70 ribu. Aduh ya, mudah-mudahan rezekinya ada. Dan langsung aja kita dikawal sama Bang Rudi. Apa kabar Bang Rudi? Kabar baik Bang Dipa. Kabar baik di... Bang Rudi. Bang Rudi, ya, boleh dikasih tahu ini alamat Sariah Mobil Indo ada di mana ini? Untuk alamat showroom kita di Jalan Pendidikan Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor. Waduh, Jumat? Jumat tutup. Jumat tutup, libur. Libur. Oke, pastinya. Teman-teman ya. Nah, kalau mau janjian dulu sama Bang Rudi boleh juga. Nomor boleh, boleh, Bang boleh banget. Hubungi di 0858-7588-2000. Oke, apabila kalian ada yang minat salah satu mobil yang nanti kita unjukin, langsung aja telepon, nomornya ada di sini nih. Ada di mari nih. Di sini. Oh, di sini. Di pojok kanan atas. Oke. Okay? Udah enggak sabar, Bang Rudi, yuk bisa dikasih tahu mobil-mobil yang angsurannya 2 jutaan, boleh dari baris boleh. Belakang mungkin ada enggak? Di sini mari, Pak. Oh, dari sini ya? Dari sini. Oke, okay. Ini 2 jutaan. 2 jutaan mobil. 2 jutaan. Ini mobil apa nih? Ini Evalia SP. Evalia SV. SV. Waduh. Matic ya tentunya ya. Matic. Oke, okay. Kilometer jalan berapa? Ya. Kilometer jalan berapa? Kilometernya itu 120.000. Oke, okay, Bang Rudi lanjut. Oke, okay, lanjut. Wah. Ya. Nih, ini ada mobil apa nih? Simas nih. Eh, Simas Datsun. Simas Datsun. Datsun warnanya emas. Datsun warnanya emas. Datsun warnanya emas. Oke, okay. Jidat Datsun. Apa Datsun. Iya. Yeah. Okay. Datsun Cross Matic 2018. Mantap. Ha. Ini kilometernya masih 74.000 Bang Rival. 74.000. Oke, wajar pemakaian. Betul. Harganya 90 juta. Ih, 90 juta. Betul. DP-nya 17 juta, angsuran 2.800.000 5 tahun. Wah, bungkus. 5 tahun bungkus teman-teman. Mantap. Ada lagi enggak yang 2 jutaan? Ada. Mana? Bang Rival ada. Iya. Ini kayaknya 2 jutaan ini Bang Rudi nih. Nah, iya betul. Ah, ini. Ini 2 jutaan ya Bang Rudi ya. Oke, ada Nissan Grand Livina tipe apa ini Bang Rudi? Grand Livina XV Matic 2010. 2010. Kilometernya masih 100.000-an Bang Rival. Kilometer 100.000-an. 100.000-an. Oke. Harganya 80 juta, DP 15 juta, angsuran 2.400.000. Pungkus. 4 tahun. Pungkus. 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 Mantap. Tuh, 3 baris ya. Yeah. Jiwa Notokar ngevlog juga kawan, halo. Mampir ke Dival Fahri Channel. Jangan lupa mampir ke Dival Fahri Channel ya. Iya, Dival Fahri Channel dan teman-teman Dival Fahri Channel jangan juga lagi. Iya, jangan juga. Iya, mampir juga ke Jiwan Mobil Bekas. Iya, Bang Rudi ya? Iya. Oh, sekarang Autocar. Autocar. Lo ganti nama. Oh, gitu. Jiwan Autocar. Ya, teman-teman mampir ke sana, tonton videonya sampai habis, jangan lupa. Jangan lupa di like, share dan unsubscribe. Lo unsubscribe. Di subscribe teman-teman ya. Biar si Jiwan ini Bang Jiwan ini semangat. Semangat 45. Oke, okay, kita lanjut. Lanjut Bang Rudi. Mana lagi nih yang 2 juta nih? Ah, Nissan X-Gear. Wah, ini ya. Nissan Livina X-Gear, Grand Livina X-Gear. Oke. Nissan X-Gear Matic 2010.
2011. Oke. Okay. Kilometer masih 130 nih, Pak. 130 ribuan. Harganya dikasih berapa ini merah-merah merona? 78 juta. 78 juta. Betul sekali. Waduh, bisa nego enggak? Bisa nego enggak? Bisa. Bisa nego. DP. DP-nya 9 juta. DP-nya 9 juta. 9 juta. Widih, bisa pakai DP-nya motor Beat dong. Bisa. Wah, mantap. Angsuran 2 juta 500-an 4 tahun. Bungkus, mantap. Bungkus. Tuh angsur DP 9 juta aja angsurannya 2 jutaan tuh. Ya, apalagi mau digedein lagi. Nah, bisa. Makin mantap, angsurannya makin turun dan peluang approval-nya dipermudah ya? Iya. Lebih cepat. Lebih cepat. Betul. Oke, mantap. Di depan ada nggak? Ada. Ada lagi nggak? Itu dijual nggak tuh? Itu. Dijual dong. Dijual. Itu 2 jutaan juga nggak itu? 2 jutaan juga angsurannya. Pastinya. Boleh. Ini lagi di, ini nih. Lagi di beresin ya. Lagi di vakum ini teman-teman nih. Iya. Lo, kok mati bang? Mati bang? Iya. Bang Dipa iseng ya nih. Iya. Nah ini nih. Nah, Grand Livina XP nih. Iya. Tahun berapa ini, Bang Rudi? Ini Grand Livina XP Matic 2013. 2013. Oke, 2013. Nah, warnanya silver, kilometer jalan berapa ini? Kilometernya itu 200.000. 200.000. 200.000-an. Oke. DP berapa DP ini DP? DP-nya 17 juta. 17 juta angsuran? 17 juta. Angsuran 3 juta 200-an. Bisa 2 juta bisa. DP-nya 3 juta sih. Gimana 20. Sih? Hah? Mau angsuran 2 juta, DP-nya 20 juta aja. 20 juta. 20 juta. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun gak usah lama-lama. Mantap. Ada lagi enggak di ada, depan? Ada. Boleh. Ada. Yuk. Kita ke depan. Nah, ini. Ini mobil nih, mau ini, mudik, nih, mau mudik ini mobil nih. Mudik ini. Nah, mobil gua ini. Ada dijual. Jangan. Belum impas ya. Belum impas. Mau mudik tuh ya. Mau ke Jogja tuh mobil berangkat. Oke. Okay. Yuk, lanjut. Nah, 2 juta nih. Ini 2 jutaan ya? 2 jutaan. Ini 2 jutaan. Datsun lagi nih. Yang di belakang Datsun Go. Datsun. Sini Datsun. Yang di belakang Datsun Cross. Ini Datsun Go Panca. Datsun Go Panca. Oke. Okay. Datsun Go Panca manual 2016. 2016. Kilometer okay. Masih 45.000. 45.000. Oke, 45.000. Wah, masih ini juga nih, grace juga nih. Iya, harganya berapa harganya? 74 juta dengan DP 15 juta, angsuran 2 juta 300-an. 4 tahun. Bungkus. 2 jutaan berapa? 2 juta 400-an. 2 juta 400-an. Oh, gitu. Oke, okay. Ada lagi enggak yang 2 jutaan? Hah? Ini kayaknya nih. Tuh, itu 2 jutaan nggak tuh? Tidak. Hah? Nah, ini depan-depan nih. 2 jutaan nih? 2 jutaan nih? Iya. Ini mobilnya. Dia dari Renault Kiwi Climber. Matic 2019. 2019? 2019. Oke. Okay. Kilometernya masih 28.000, harganya 115. DP 15 juta, angsuran 2 juta 900-an, 5 tahun bungkus. Bungkus, mantap. Telepon ke Bang Rudi ya, nomornya ada di sini nih. Pojok. Ada lagi nggak Bang Rudi? Ada lagi nggak? Kita cari-cari, jangan sampai ketinggal nih Bang Rudi ya, nih. Ya betul sekali. Yang 2 jutaan. Ini terjangkau sekali nih. Ya, cara gercep punya mobil, bayarannya enteng, siap mudik teman-teman. Wah ini mah 3 jutaan nih Bang Rudi nih. Iya. Ini juga 3 jutaan nih. Ayolah 3 jutaan kayaknya udah habis nih Bang Rudi deh. Kalau gitu Bang Dipal tanya-tanya aja deh Bang Rudi. Benefit beli mobil di sini keuntungannya apa sih? Keuntungan beli mobil di saya yang beli ini adalah jadi after sales kita. Oh, apa tuh? After sales. Sales. Iya, after setelah. Sales penjualan. Setelah penjualan. Iya, kenapa after salesnya? Di sini pokoknya garansi aman bekas banjir. Okay. Aman bekas tabrak sekalipun memang ada yeah. Bekas tabrak atau bukan bekas banjir kita kasih tahu pastinya tentunya minusnya dikasih tahu ya. Betul sekali ya, apakah bekas kesenggol janda atau apa iya dikasih tahu ya karena sering ke belanja. Betul. Terus apa lagi? Banyak sekali pokoknya. Gratis nano coating. Kayak gimana sih nano coating? Nah, karena kan begini nih. Wih, ada barang bagus nih. Baru masuk nih mobil jualan juga nih, Bang Rudi. Jualan juga ya, lagi dirapihin ya. Lagi dirapihin. Oke, siap. Oh, ini udah dipoles nih kayak gini nih. Gile, Bang Rudi.
Ini kinclong sekali ini sampai yang moles ini bisa jadi kayak batu akik begini mobil. Koting, gosok-gosok. Gosok-gosok. Iya dong. Ada efek ini enggak efek daun pisang? Daun tales. Oh, daun tales ya. Iya, daun tales. Daun pisang meseret ya? Ini ada airnya tuh Jen nih. Dia meleset. Oh, meleset. Agak nempel kan jaga nempel ya. Koting. Ini gratis. Gratis. Gratis banget. Setiap pembelian mobil. Betul. Oh, gitu. Setiap pembelian mobil di showroom saya beliin dong wajib dano koting gratis. Oh, gratis ya. Oh, ini yang mau dikirim ya? Iya. Oh, nih nanti kondisinya rapi kayak gini ya, kinclong kayak baru keluar dari dealer mobil baru. Iya, asli ya. Oke, nih kabarnya di sini nggak cuma jualan mobil doang di sini. Di sini bisa benerin body and cat. Bisa. Di mana bengkelnya? Yuk kita ke bengkel, boleh lihat-lihat kan? Boleh. Lihat-lihat. Oke, yuk. Kalau di sini bisa ngebenerin mobil, bisa, body bang. Mobil Bang Rudi. Bisa. Kalau boleh tahu berapa sih biayanya kalau benerin mobil di sini Bang Rudi? Pokoknya kalau konsumen datang ke showroom kita, insya Allah dikasih diskon Bang Rival. Dikasih diskon ya? Diskon pastinya. Oh gitu. Dihitungnya per panel gitu Bang Rudi. Panel. Oh, detailnya nanti telepon Bang Rudi aja ya? Boleh, silakan. Oh gitu. Ini dia tim kita. Oh ini kita. yang benerin ya, body ini. Om Pida nih. Namanya Om Pida siapa? Sini Om. Om Pida. Nih, Om Pida sini Om Pida. Om. Om Pida sini. Oke, Om Pida. Om ini Pida. Tim kita. Ah, tim udah repair kita nih. Om. Udah berapa tahun jadi ini body repair? Semenjak di sini apa? Belum ya? Oh, pengalaman sebelum di sini dan sampai di sini. Itu mah lebih dari 20 tahun lah. 20 tahun? 20 tahun mah lebih. Lebih. Oh, mobil apa aja yang pernah ditanganin? Apa aja Om Dipal? Apa aja? Apa aja? Paling mana? Susah mobil apaan? Paling susah nggak ada kayaknya. Ah nggak ada? Nggak ada. Gampang semua ya? Gampang semua. Oh gampang semua, saking udah berpengalaman, udah terbiasa ya? Iya dong. Oh gitu. Paling susah tuh ngerjain penyok sebelah mana? Kalau di sini kendalanya di trisplang. Oh trisplang. Soalnya kita nggak ada alatnya, jadi manual aja. Tapi bisa manual? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Kayak nih misalkan penyok-penyok di tulangan sini nih. Iya. Di tulangan sini nih Om nih. Iya. Itu bisa. Bisa. Rapi? Bisa, rapi. Hasil catnya belang nggak? Wih, dijamin di sini mah. Dijamin kagak belang ya? Dijamin bagus. Oh bagus. Ada garansinya nggak? Misalkan ada. Wah hasilnya ini nih. Ternyata ya mungkin karena faktor cuaca jadi totol-totol kayak kulit jeruk. Iya. Bisa kita, di ini nggak garansinya? Kita di sini kan kalau cuacanya mendung kita nggak berani ngecat. Oh gitu. Hasilnya kurang bagus juga nanti. Oh gitu. Jadi, tapi rata-rata hasilnya berhasil semua ya? Berhasil semua. Minim komplain ya? Iya minim. Oke tuh teman-teman coba ya. Kalau teman-teman mau ngerapin kan bentar lagi mau ini bulan puasa terus mudik. Iya. Pulang kampung. Kalau mobilnya buluk kan nggak enak dilihat tetangga di kampung. Iya betul. Dirapihin di sini dulu boleh ya? Di sini komplit Om Dipa. Komplit ya? Ada salon, body repair. Iya. Terus. Wih mantap. Mesin mantap. Juga ada. Mesin ada. Ada. Bengkel ada. Ada. Oh komplit. Gitu. Komplit ya? Iya katanya berhadiahnya apa berangkat pergi haji sama umroh gratis. Iya betul. Ada itu. Undiannya udah dah. Undiannya udah. Ada lagi dong. Ada lagi. Oh gitu. Nah itu dia teman-teman kalau beli mobil di sini berkesempatan bisa menangkan undian berangkat haji ya betul, dan umroh ya. Betul. Sekali Bang Dipa. Om Rida. Makasih ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Kapan nih ngopi nih? Ntar sore juga bisa ya. Awas ya, bohong ya. Jangan langsung pulang selain ya. Selain mau repair, ada salon juga di mari. Ada apa? Salon. Salon. Teh, poles. Oh, tadi nano coating sama salon beda. Oh, beda. Oh, beda. Beda. Oke, boleh yuk kita lihat yuk. Ah. Nih, salon mobil atau salon anjing? Salon mobil dong. Oh, salon mobil. Kirain salon kucing. Iya. Beneran. Wah, ini. Di salon nih mobilnya. Dipasang nih. Ah. Nih, poles, kalau yang nyalon sama bang ini, bang sama pasang sama peceleng, bang Sam, betul, sama bang Clem, dua bersaudara. Iya. Waduh, mantap juga. Bang Sam, satu mobil pengerjaan salon bisa berapa lama, bang Sam? Waduh, bisa satu hari, bang. Oh, bisa satu hari? Iya, full, bang. Wah, ya bagus satu hari. Iya. Jadi nggak terburu-buru ya, bang Sam ya? Nyantai aja, bang. Nyantai aja, yang penting mobil rapi, kinclong ya, nggak ada selak satupun yang tertinggal. Betul, bang. Dibikin kinclong semua. Pantesan wajib kinclong ya. Wajib kinclong. Waduh, pantesan Saria Mobil Indo banyak yang beli. Iya. Mobilnya diginiin. Waduh. Bener ya. Kalau gitu ya udah lanjut. Semangat ya Bang Sam ya. Oke, jangan lupa. Iya, siap. Nah, ini jadi ada dua ini ya. Orang ya yang nanganin nih. Orang. Nah, ini Bang Sam Bang Sam, ini ngurusin ini kayak pasang-pasang aksesoris, terus ini apa? Benar apa? Bagian dalam interior yang rapihin ya. Iya. Oh gitu. Kalau interior paling lama berapa pengerjaannya? Berapa lama pengerjaannya?
sehari. Sehari? Iya. Rata-rata sehari ya? Satu mobil. Yang baru datang nih, wajib berbelanja, datang ke showroom itu wajib cuci. Salon. Nano coating. Betul sekali. Waduh, mantap. Berarti teliti banget ya. Teliti banget. Iya. Jangan sampai ada celah yang tertinggal. Iya. Gitu. Ya, ada lagi, Bang. Ada lagi. Apaan? Biro jasa. Oh, biro jasa. Biro jasa juga ada. Oke, Bang Teng. Makasih ya, Bang Teng. Iya. Kalau biro jasa siapa yang nanya? Ada di sini. Boleh yuk. Kita samperin yuk. Iya. Ya, Bang Haji lagi ngobrol ya. Haji. Ya. Haji. Halo. Ya, lanjut ngobrol. Iya. Ketemu lagi. Pokoknya kalau di showroom Sari Melindo, iya. Ya. Ini dia Bang Dipal nih, kru kita. Oh iya, kalau biro jasa siapa yang nanganin di sini? Mayada. Hah? Mayada. Iya. Ini kalau Neng cantik ini ngapain nih tugas ini? Aku admin. Oh, admin yang ngurus keluar masuk mobil. Oke, ini ngobrol-ngobrol nih tentang biro jasa. Biro jasa biasanya nanganin pelayanan apa aja nih? Perpanjangan STNK 1 tahun sama 5 tahun. Terus bisa juga BBN. Terus bikin kir juga bisa. Oh, ngurus kir juga bisa. Iya, bisa dong. Sini serba bisa pokoknya. Serba bisa. Betul. Cabut berkas. Masuk berkas lagi juga bisa. Oh, masuk. Dibantu sampai tuntas. Keluar masuk bisa. Pastinya dong. Dikeluarin, dimasukin. Bisa. Gitu, gitu. Iya. Loh, kenapa ketawa ini? Lagi bahagia. Oh, mungkin lagi bahagia. Oke. Okay. Nih, misalkan ada customer request. Gua ini beli di Saria Mobil Indo mobil kedua. Kok dapatnya plat genep? Maunya ganjil, request plat bisa enggak? Bisa dong. Gue bisa, mantap. Apa sih yang gak bisa buat netizen? Iya, belum ngopi nih. Belibet nih makanan nih. Gue juga belibet ya, Gi. Yaudah, oke. Terima kasih Mbak siapa? Mbak Meme dan Mbak? Fia. Mbak Fia admin ya, teman-teman. Nah, ini kalau mau main langsung ke sini, mau nanya-nanyain stok juga yang akan masuk sama yang udah masuk. Nah, ini Mbak Meme juga bisa jelasin kalau teman-teman main ke sini ya. Oke, Bang Rudi. Oke, yuk. Kita tutup dulu acara ini. Terima kasih ya, neng-neng yang cantik di sana. Oke, yuk. Teman-teman, mungkin segitu aja. Ya, mudah-mudahan rezekinya ada. Amin. Biar pada main kesini nih, teman-teman. Ya, waduh, ini cuacanya udah turun hujan, teman-teman. Alhamdulillah, hujan berkah. Artinya kita undur diri dulu, semoga di tahun ini dan seterusnya dimanapun kalian berada, amin. Selalu sehat walafiat, rezekinya lancar jaya, dan segala urusan teman-teman selalu dipermudah ya, hajat hidupnya teman-teman, semangat cari rezeki yang berkah yang halal untuk bagian keluargamu di luar sana teman-teman, di rumah sana. Oke teman-teman, terima kasih Bang Dival dan Bang Rudi dan seluruh jajaran tim Saria Mobil Indo, mohon undur diri dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.